Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali informasi arus lalu lintas di Kabupaten Sukabumi. Hari ini Rabu tanggal 28 Desember 2022. Saya ambil video ini sekitar jam 10 pagi. Sekarang ini posisi saya berada di pintu eksis keluar daripada Tol Bocimi Seksi 2 di Kampung Pangadegan, Kecamatan Sundawenang, Kecamatan Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi. Tampak sekali ini kendaraan yang dari arah Bogor cukup lengang sekali di pintu keluar Tol Bocimi ini. Kita terus berjalan, ini adalah di seputar jembatan Pamuruyan Cibadak. Arus lalu lintas relatif lancar, terutama menuju Bogor lancar, sementara menuju ke daerah Sukabumi agak sedikit macet di seputar Pamuruyan ini. Terus berjalan dan kita pantau keadaan di sekitar pasar Cibadak. Tampak sekali di sini di sekitar pasar Cibadak arus lalu lintas cukup padat sekali, padat merayap, bahkan kendaraan roda empat susah untuk berjalan, terutama untuk menuju ke arah Sukabumi. Ini arus lalu lintas di seputar pasar Cibadak cukup padat sekali, seolah-olah di daerah ini di sekitar Cibadak kota kendaraan baik roda 2 ataupun roda 4 menumpuk, sementara seperti saya informasikan tadi di seputar eksis pintu keluar cukup lengang sekali. Namun ketika kita sampai ke daerah Cibadak arus lalu lintas padat sekali. Ini sekitar jam 10-an, waktunya aktivitas sangat sibuk sekali. Padat merayap di sekitar pasar Cibadak. Kita terus berjalan ke arah Sukabumi dan posisi saya sekarang berada di sekitar pertokoan Labora Cibadak. Di sini juga tampak sekali kendaraan cukup padat. Berkat dibukanya Tol Bocimi Seksi 2 ini, arus lalu lintas di seputar Cibadak sangat padat sekali. Berbeda dengan daerah Parung Kuda atau Cincuruk, kendaraan tidak terlalu parah seperti di Cibadak. Karena sebagaimana diketahui, jarak dari pintu eksit Tol Bocimi ke arah kota Cibadak sekitar 1 km. Sehingga ketika kita memasuki daerah Cibadak, kendaraan tidak bisa dihindari macet. Penyebabnya disamping oleh angkutan kota yang berhenti atau memutar seenaknya, juga para pejalan kaki ataupun yang mau beraktivitas.
segitu dulu informasi arus lalu lintas di seputar belahan utara Kabupaten Sukabumi, khususnya di sekitar Cibadak Kota. Terima kasih atas Anda telah menonton konten ini, dan mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan.